Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Iwan Buser. Kali ini saya akan mereview perjalanan Voice of Bacheprot saat tur retas di Amerika Serikat. Ada ambasador di sana untuk menjembatani mereka untuk tur di Amerika sampai dengan selesai. Meskipun tiga darah ajaib ini minim hadiah atau sanjungan dari para pejabat yang ada di Indonesia, tapi trio hijaber dari kota Garut yaitu Voice of Bacheprot, mereka terus membawa nama harum bangsa Indonesia dengan talentanya bermain musik rock metal. Mereka tetap eksis fokus untuk menyelesaikan tur 10 kota di Amerika Serikat hingga akhirnya mereka disambut oleh para penonton atau fansnya di Amerika dengan berbagai ucapan atau kata-kata yang dilontarkan oleh mereka penonton yang ada di sana. Oke, kita lihat, tonton videonya sampai habis, jangan salah paham agar supaya mereka mengomentari Voice of Bacheprot, kalian semua tentunya bala ceprot mengetahuinya. Check it out. We'll be right back.
Wow, itulah voice of Baceprot. Walaupun minim penghargaan dari para pejabat atau sekalipun presiden, mereka tetap berjuang demi nama harum nama bangsa Indonesia lewat lagu rock metal. Mereka mempromosikan album yang memang mereka sudah kemas dan lagu-lagunya mereka bertiga menciptakan lagu yang spektakuler dengan kisah-kisah nyata waktu di sekolah dan sampai sekarang mereka eksis membawakan lagu hasil karya mereka bertiga yaitu musik rock metal. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, komen, subscribe dan bunyikan notifikasinya agar channel Iwan Buser nanti saat upload video-video yang baru tentunya notifikasinya ada di HP kalian masing-masing. Terima kasih kalian telah menonton. Like, share, komen, subscribe channel Iwan Buser. Semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, banyak rezeki dan segala aktivitasnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam metal.